Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Singarit, gimana kabarnya? Kembali lagi di Ludviaka Video. Ya, teman-teman, di samping saya sudah ada Mas Udin ini. Salah satu penyedia pedetan-pedetan dari Gerabak Kabupaten Magelang. Saya akan bertanya taksiran harga di Pasar Iwan Sukorjo Kabupaten Kendal bersama Mas Udin. Ini kalau yang sebelah sana itu kira-kira nanti dijual dengan atau bisa dibeli dengan harga berapa, Mas Udin? Yang mana putih? Yang putih itu. Yang putih itu ya 12-an. 12-an juta. Kemudian untuk yang ini limousin cross 13 juta. Ini tadi mintanya berapa, Mas Udin? 14.500. Seperti ini, teman-teman. Kalau umurnya misal 5 bulan enggak udah ada ini. Ini kayaknya belum ada, Mas. Belum ada 5 bulan. Setengah bulan. 4,5 bulan, teman-teman. Seperti ini. Cukup bagus untuk posturnya. Ini kalau yang merah sama yang putih bagus mana, Mas Udin, menurut jenengan? Kalau struktur kakinya bagusan yang putih. Bagusan yang putih sebelah sana. Tapi kalau badannya bagusan yang ini. Kemudian yang untuk yang sebelah sini, Mas Udin, kira-kira harga berapa ini? 13.500. 13.500. Kalau untuk yang paling pocok ini? Ini sekitar 12.500. 12.500. Seperti ini, teman-teman. Ini kalau teman-teman mau pesan juga bisa ke Mas Udin. Untuk nomor HP jenengan berapa, Mas? 0857 2519 2519 7206 7206. Ini Mas Udin dari Ngandong, Gerabak Kabupaten Magelang. Teman-teman juga bisa main ke kandang beliau. Seperti ini. Cukup bagus untuk kondisi dari pedetan di Pasar Iwan Korjo ini, dan teman-teman bisa minta diantarkan oleh Mas Udin ketika mau mencari pedetan. Ini ada juga yang baru saja masuk, pedetan sapi simental. Ini untuk Pasar Hewan Sukorjo Kabupaten Kendal sendiri memang menyediakan sapi-sapi jantan, terutama pedetan, dan untuk yang bakalan tidak terlalu banyak. Kemudian di sebelah sini ada sapi-sapi betina di Pasar Iwan Sukorjo Kabupaten Kendal. Ini tadi berangkat jam berapa, Mas Udin? Saya berangkat jam setengah enam. Kemungkinan untuk harga pedetan memang sudah mulai naik lagi karena memasuki musim hujan, teman-teman. Saya akan lebih dekat lagi. Ini bisa dilihat dari bagian depan. Untuk pedetan dengan kisaran harga 13.500. Kalau di tempat teman-teman seperti ini dibanderol dengan harga berapa, bisa tulis di kolom komentar. Dan lebih murah di mana, antara di Pasar Iwan ini dan di tempat teman-teman, juga bisa tulis agar dapat menjadi referensi bagi para pembeli pedetan terutama. Kalau menurut saya yang paling bagus ini, teman-teman, dengan bodi yang cukup bagus, kemudian kepala juga papak, alat kelamin juga rajin. Ya, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.